Ini gempa pertama yang terjadi di Furfuri Nagar. Pasti masalah yang besar akan datang lagi. Seperti yang sudah kita tahu, terjadi gempa besar di Furfuri Nagar. Furfuri Nagar juga menjadi pusat gempa. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah gempa ini juga terjadi di tempat lain? Para ilmuwan mengatakan bahwa cahaya bulan sedikit meredup. Begitu juga dengan bentuknya. Mungkin itulah penyebab dari semua ini. Lihat deh. Kok bulannya begitu ya? Berbeda. Kalau aku lihat seperti bola penyok ya. Thank you.
semua, raja dari segala raja, raja terbesar yang pernah ada, Raja Chandravan akan bicara. Wahai para penghuni bulan, kalian semua sudah tahu, sejak lama ilmuwan Drago menggunakan pompa penyedot dari kapal luar angkasa miliknya yang digunakan untuk menggali tanah tempat tinggal kita dan menghasilkan banyak emas. Dan ia mengambil alih bumi sekarang. Awalnya kita tidak berbuat apa-apa karena kita tidak tahu apa pengaruhnya untuk kita. Tapi sekarang kita tahu, semakin besar tanah kita hilang, maka cahaya dari gunung kehidupan kita akan berkurang. Dan kehidupan kita berhubungan kuat dengan cahaya. Jika cahaya itu hilang, maka hidup kita juga lenyap. Jadi kita tidak boleh tinggal diam lagi. Kita harus menyatakan peperangan dan menghancurkan pompa penghisap itu yang menggali tanah milik kita. Dan kita akan mengusir Drago dari sini. Tapi Yang Mulia, bagaimana kita bisa melakukan perang? Karena Drago telah mengubah teman dan sejenis kita menjadi tentara robot. Bahkan dia juga... Bicaralah. Kenapa kau berhenti? Bahkan dia menangkap putri kita, Putri Candini, dan mengubah dia menjadi tentara robot. Dalam hal ini, tidak ada teman dalam peperangan. Jika kita harus berjuang demi Putri Candini, kita harus melakukannya. Tidak boleh menyerah. Kita akan ikut serta dalam peperangan ini. Bersiaplah untuk perang. Kita harus berjuang. Hidup bulan! Hidup bulan! Hidup bulan! Ayo, maju satu persatu. Pasukan bulan menerobos masuk. Kita mendapatkan serangan. Pasukan bulan menerobos masuk. Kita mendapatkan serangan. Pasukan bulan menerobos masuk. Kita mendapatkan serangan. Takutlah pada Drago. Takutlah pada Drago. Aku bosan mengatakan ini. Tapi mereka tidak pernah mengerti. Zola, cepat! Panggilkan Komandan C. Segera laksanakan. Komandan C, Komandan C, Komandan C, Komandan C. Komandan C, Komandan C, Komandan C. Pasukan bulan menerobos masuk. Pasukan bulan menerobos masuk. Kita mendapatkan serangan. Kita dapat serangan. Ini aku, Zola. Aku Komandan C. Ya, ayo. Ayo semuanya. Ayo. Prajuritku yang pemberani, seret Drago keluar dari muka bulan kesayangan kita. Bidik dan serang.
candi ini. Berhenti semuanya. Tuan Raja, aku sudah jelaskan. Takutlah pada Drago. Takutlah pada Drago. Sekarang aku jelaskan padamu. Kenapa kau harus takut pada Drago? Hari ini Komandan C akan menjelaskan padamu. Kenapa kau harus takut pada Drago? Candini! Jangan! Sayang, tolong! Jangan! Bersiap! Tembak! Ya. Aduh! Kenapa jadi kecil begini? Apa yang terjadi? Ayo lari! Lari! Ayo cepat lari! Lari! Apa yang terjadi di sini? Kenapa semuanya menjadi kecil? Mundur! Waduh, ini bahaya. Gawat! Mundur semuanya! Candini! Putriku! Dokter, otaknya terkena pengaruh dari sinar laser itu. Dia jadi melupakan semuanya. Sedang apa kita di sini? Serang! Jangan ampuni dia! Jangan ampuni! Yang mulia, kendalikan dirimu. Dia ini dokter, dia akan menyembuhkanmu. Jangan takut. Semua akan kembali normal. Warga bulan yang aku sayangi, aku tidak tahu siapa yang bisa membantu kita dalam keadaan seperti ini. Berdoalah, semoga semuanya bisa kembali normal seperti dulu. Aku tahu siapa yang bisa membantu kita, Yang Mulia, dan nama mereka adalah Motu dan Patlu. Halo? Motu, di sini Ti. Aku menelpon dari bulan. Di sini Motu. Aku bicara dari bumi. Dan sekarang bukan waktunya bercanda. Nyebelin. Halo? Motu, tolong jangan putuskan teleponnya. Aku Ti, menelpon dari bulan. Dan kami membutuhkan bantuanmu. Hei, jangan suka mengganggu ya. Sekarang bukan waktunya bercanda. Dan dengar ya, kau tidak akan mendapatkan kopi. Di sini tidak ada yang gratis, tahu? Hantu! Hantu! Patlu, ada hantu! Lihat itu! Itu coba lihat! Lihat itu! Apa itu ya? Aneh. Halo semuanya, maafkan aku harus mengganggu kalian dalam keadaan ini. Namaku Ti. Aku tinggal di bulan, dan aku membutuhkan bantuan dari Motu dan Patlu. Dari mana kau kenal kami? Aku selalu melihat bumi menggunakan satelitku. Dan aku melihat kalian sering membantu sesama. Tapi bantuan apa yang kamu butuhkan dari kami?
Motu dan Patlu, bulan kehilangan cahayanya karena ulah seseorang bernama Drago. Gempa juga mulai menyerang bumi, dan Furfurinagar berada dalam bahaya yang besar. Jika Drago tidak bisa dihentikan, maka Furfurinagar juga tidak akan selamat. Kenapa? Kenapa Furfurinagar dalam bahaya? Aku akan jelaskan semuanya. Tolong ikutlah bersama kami ke bulan. Tolong bantu kami dan juga membantu diri kalian. Jika kau ingin menyelamatkan Furfurinagar, ikutlah dengan kami. Baiklah, kalau begitu aku siap membantumu. Benar kan, Patlu? Iya, kami akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Furfurinagar. Terima kasih, kami sangat berharap pada kalian berdua. Mereka hilang. Astaga, aku juga ingin menolong Furfurinagar. Aduh. Astaga, aku cuma bercanda. Hentikan, berhenti atas nama hukum. Hentikan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Tolong aku. Oh, ini seperti mimpi saja bagiku. Bagaimana kita bisa berada di bulan seperti ini? Selamat malam. Oh ya Tuhan. Maaf, tidak ada gravitasi di bulan. Kalau begitu, aku akan perbaiki masalah ini. Sepertinya sekarang rasanya lebih baik. Ayo berdiri, supaya aku merasa lebih baik. Ayo bangun, Tuan Cingum. Mimpimu sudah selesai. Aku mau pulang saja. Aku mau pulang. Tolong selamatkan aku. Huh?